Beberapa bulan lepas, Honor telah pun melancarkan peranti baru iaitu Honor 9X Pro. Hari ini, mereka memperkenalkan satu lagi peranti baru untuk anda lihat. Tetapi mungkin kali ini lebih mampu milik dengan penjenamaan Lite tersebut. Walaupun begitu, kami belum menerima informasi tentang harga rasmi yang bakal ditawarkan. Baiklah, sebagai permulaan, anda mungkin sudah tertanya-tanya mengenai GMS. Ya, peranti ini turut menyediakan Google Play Services untuk anda memuat terus segala aplikasi Google dan sebagainya. Melihat pada rekaan kamera, anda mungkin beranggapan ia mempunyai pelbagai fungsi kamera. Tetapi sebenarnya tidak. Honor 9X Lite mempunyai dua kamera yang disertakan iaitu 48MP dan 2MP lagi adalah bertujuan untuk mengukur kedalaman gambar apabila melakukan efek bokeh. Antara fungsi yang disertakan di sini adalah mode malam yang mana akan menggabungkan beberapa lapisan berlainan exposure menjadi satu supaya lebih terang. Aperture dan portrait mode untuk efek bokeh yang seakan kamera DSLR. Kamera hadapan satu sahaja meletakkan 8MP sensor tetapi meletakkan pada takuk yang sedikit besar daripada skrin berlubang yang biasanya ada pada peranti kelas pertengahan yang lain ataupun yang ada pada Honor 9X Pro. Rekaan peranti kelihatan biasa-biasa sahaja. Panel belakang yang berwarna emerald green berkilat sememangnya memukau mata yang memandang tetapi tidaklah secantik yang menggunakan in-display fingerprint supaya nampak lebih kemas. Di sekeliling peranti pula, di bahagian kanan terletaknya butang suara dan butang kuasa. Di bahagian bawah, pembesar suara, port sambungan 3.5mm biji audio untuk mendengar lagu dan belakang seperti yang kami cakapkan tadi juga akan membuatkan rekaan pada peranti ini sedikit outdated. Skrin peranti pula adalah sejenis berikut, bersaiz 6.5 inci, dan anda akan dapat resolusi penuh Full HD berteknologikan IPS LCD adalah asas untuk sebuah peranti pintar masa kini. Seperti yang kami cakapkan, skrin di sini mempunyai takuk yang kecil di bahagian atas. Spesifikasi peranti adalah seperti berikut, menggunakan chip pemproses Kirin 710F berasaskan 12nm proses, 4GB RAM dan setoran dalaman 128GB. Honor 9X Lite menjalankan sistem operasi EMUI 9.1 yang berasaskan Android 9 juga. Ia bagi kami agak sedikit lama tetapi mungkin ada kaitan bersama dengan pelesenan Google Play Services. Namun kami rasakan anda tidak dapat merasakan perbezaan antara dua asas Android 9 dan 10. Fungsi-fungsi yang ada adalah rakaman skrin terbina, Huawei Share yang boleh memindahkan data, malah imbasan wajah untuk menyahkuci peranti. Bateri yang disertakan pula adalah 3750mAh. Sistem operasi ini juga turut akan mempelajari cara penggunaan tuannya untuk dapat lebih masa screen on time supaya dapat bertahan lebih lama. Seterusnya, ia dapat mengecas melalui sambungan USB micro dengan wattage 10W sahaja. Ya betul, micro USB di sini. Jadi itu sahaja pandangan pertama Honor 9X Lite yang juga setelah sekian lama tidak memiliki sistem GMS terbina ditawarkan tetapi dengan penawaran spesifikasi yang agak lama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.